warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habba habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أدى لهم أجرهم عند ربهم ولا قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا والله غني حليم. والله غني حليم. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita
ini saya akan menyampaikan ceramah tentang sedekah. Teman-teman, sebagai umat muslim, kita tahu bahwa sedekah merupakan amalan yang baik yang disunahkan untuk dilakukan. Ketika melakukan sedekah, maka rezeki seseorang muslim akan bertambah dan tidak berkurang sebesar. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Bersedekahlah kalian, sebab sesungguhnya sedekah dapat menambah harta menjadi banyak. Maka bersedekahlah kalian, maka Allah akan menyayangi kalian." Al-Ghazali 6 ayat 255 hadis ke-11. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan tentang manfaat sedekah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi. Kamat salihabatin abattat sab'al sanabila fi kulli sumbulatin mi'attu aba wallahu yudla'ifu liman yasha wallahu wasi'ul alim. Yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang memberi hartanya di jalan Allah, Allah akan menggandakan ganjaran bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan dengan ceramah singkat tentang sedekah ini, kita semua dibukakan pintunya untuk selalu beramal soleh dan mendapatkan ridhonya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, dapat dipetik pelajaran bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum.